Ya, Majdi, apa kabar pagi ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik dan saya harapkan rakan setugas di sana dalam keadaan yang sehat walafiat juga. Sehat afiat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini Majdi, rasanya di daerah Tutong juga ada satu acara yang disempurnakan dengan sambutan Hari Kebangsaan memenuhi lagi program Festival HK37 ni. Mungkin ini antara lain akan diberikan dari sana. Bagaimana kalau kita serahkan saja terus bersama dengan Majdi? Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk membergakan beberapa makluman semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini. Dan ada beberapa acara yang berlangsung pada hari ini. Saya kongsikan antaranya pada hari ini. Diadakan acara walkathon sejauh 6 km sambil menderma kepada anak-anak yatim bagi Kampung Ukong sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 yang diadakan di Gelanggang Sukan Kampung Ukong pada hari ini pada jam 6.30 pagi tadi. Dan ada beberapa makluman semasa yang lainnya akan saya kongsikan setelah kita saksikan bersama satu bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Membaca dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan membuka jalan-jalan fikiran. Dari membaca, kita juga dapat mengetahui konsep dan strategi di dunia ini. Dari situlah kita dapat memanfaatkannya sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, buku berkisarkan kehidupan dalam Islam. Kerana itu, ramai para ilmuwan terus-menerus menulis dan menerbitkan buku-buku sebagai bahan bacaan untuk rujukan seluruh manusia di dunia ini untuk mendapatkan ilmu. Baru-baru ini, kumpulan Meraih Berkah telah mengadakan majlis ilmu meniti alam barzak di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong. Buku bertajuk Pengurusan Jenazah Menurut Mazhab Imam Ash-Shafi'i, hasil tulisan Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak telah dilancarkan dalam majlis ini. Ininya buku ini alhamdulillah telah saya siapkan lebih kurang daripada 2 minggu dan alhamdulillah isi kandungannya ialah daripada adab-adab menzari pesakit, kemudian adab-adab ataupun amalan-amalan ketika pesakit itu nazak dan apabila ia menjelang kematian, macam mana menutup mata, apa yang patut dibaca ketika menutup mata, kemudian apa lagi amalan-amalan sunnah selepas itu, barulah masuk kepada proses pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengebumikan, termasuklah juga mengusung jenazah. Jadi dan selepas itu, bukan sampai sana juga, tapi diteruskan lagi dengan perbicaraan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti apa ini berkabung, hukum berkabung. Siapa saja yang dimaksudkan dengan berkabung dan selepas itu berkaitan dengan hukum-hukum sekitar tahlil arwah. Dan yang terakhir berkaitan dengan adab-adab menziari kubur. Jadi daripada awal sampai akhir, ia merangkum dalam kitab ini. Walaupun usulnya dah mit, subhanallah, masya Allah, tapi isi kandungannya, masya Allah, dapat menjadi, harap-haraplah dapat menjadi panduan kepada masyarakat ramai, insya Allah. Jadi buku ini insya Allah boleh didapati di Al-Minhaj Center dengan menghubungi talian 8626904. Jadi setakat ini kami masih lagi memeganglah dan insyaAllah di jangka masa akan datang kami akan mengagih-agihkan mudah-mudahan di kedai-kedai buku insyaAllah. Alhamdulillah, jadi saya mengucapkan kepada kumpulan Meraih Berkah khususnya kepada ketuanya Puan Hajah Florinda yang berkesudian untuk menyumbangkan menyumbangkan dana untuk menerbitkan buku ini. Jadi diucapkan ribuan terima kasih dan macam itu juga ibu dan ayah, isteri, anak-anak dan juga sahabat-sahabat taulan yang menyokong kerjaya saya dalam bidang penulisan ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah an khairan.
Semua panduan berkaitan dengan pengurusan jenazah menurut Imam Asy-Syafi'i boleh dirujuk melalui buku tersebut. Dalam menyuntik kesedaran sebagai orang Islam mengenai dengan kematian yang bakal ditempuh dalam acara ini, sebuah tazkirah bertajuk Roh Kehidupan turut dikongsikan oleh Dr. Ustaz Haji Miqdar bin Rusti, pensyarah College University Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu, dia akan sentiasa tenang hatinya kalau mengingat Allah. Apapun keadaannya, dia akan tenang. Ketika dia gembira, mengingat Allah, hatinya akan tenang. Ketika ditimpa musibah, mengingat Allah, dia akan tenang. Sebab Allah dah sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu, hati kita akan tenang. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Rahmat Allah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang kafir saja. Kita ini semua yang ada di tempat ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita itulah yang membalut kita agar kita ini tidak pernah mengenal istilah berputus asa dalam hidup ini. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, generasi akan datang pun akan semakin jauh dari Al-Qur'an. Dan itu yang diharapkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Tidak mau. Sebab kekuatan Islam ini bergantung dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau Islam dekat dengan Al-Qurannya, insya Allah kita tak mudah dipesongkan oleh mana-mana ajaran. Sesuai dengan kandungan buku yang dilancarkan, bengkel Fardu Kifayah turut diadakan. Fardu Kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam, baik lelaki atau perempuan. Semoga kesemua peserta yang menghadiri majlis ini akan beroleh ilmu yang boleh dimanfaatkan dan dapat dipraktikkan segala tunjuk ajar, bengkel dan tazkirah yang dimuatkan dalam hari pertama majlis ilmu meniti ke alam barzah. Baiklah, itulah yang kita dapat saksikan bersama satu program meniti alam barzah yang diungkapkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Dan kita harapkan agar para peserta yang menghadiri program tersebut akan dapat sama-sama mempelajari apa jua yang disampaikan menerusi bengkel yang disediakan. Dan kalau kita kaitkan dengan diri kita juga, kita perlu juga sebenarnya ya membanyakkan membaca ilmu, membaca buku yang berkaitan dengan ilmu keagamaan agar dapat memberi keinsafan kepada diri kita, kerana kita hanyalah seorang manusia yang sering lalai dan juga leka dengan duniawi. Jadi itulah ada baiknya kita ni banyakkan membaca buku ilmu, banyak buku yang lebih kepada ilmu keagamaan agar dapat menaikkan lagi rasa keinsafan kepada diri kita, agar kita dapat lebih mendekatkan kepada ukhrawi, insyaAllah. Biar ada beberapa makluman semasa ingin saya kongsikan. Terlebih dahulu saya kongsikan pada hari ini juga diadakan acara Penabai Fantastic Challenge yang insyaAllah akan diadakan pada sekitar jam 8.30 pagi ini sehingga 11.30 pagi ini, bertempat di kawasan lapang berhadapan jeti perlumbaan bot Kampung Penabai Kuala Tutong. Dan satu makluman terakhir, uji bakat terbuka penyampai rancangan Rampai Pagi akan diteruskan lagi di stesen RTB Daerah Tutong pada 3 dan 4 Mac 2021 dan akan bermula dari jam 8.30 pagi sehingga 4 petang. Syarat-syarat penyertaan adalah warga negara Brunei Darussalam berumur 20 hingga 27 tahun, terbuka kepada lelaki dan perempuan, berpengetahuan yang luas dalam hal ehwal semasa, berpewatakan dan berketerampilan menarik, fasih dalam berbahasa Melayu dan Inggeris dan juga kebolehan berbahasa asing
yang lain adalah satu kelebihan. Kepada audio yang ingin menyertai uji bakat ini, dikendaki untuk membawa kurikulum vitae ataupun CV dan juga dua keping gambar berukuran pasport semasa menghadiri uji bakat tersebut. Jadi kepada audio yang mungkin mempunyai kebolehan dan juga bakat dalam bidang penyiaran ini, dialu-alukan untuk mencuba, dan kepada audio yang mungkin masih lagi ragu-ragu ataupun masih lagi kurang pasti sama ada boleh ataupun tidak boleh, cuba sahaja. InsyaAllah akan diberi bimbingan sebelum audio melakukan audisi tersebut, insyaAllah. Baik, audio itu sahaja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Kita kembali bersama rakan setugas Muammar dan juga Serina. Silakan.